Sebenarnya sebenarnya kalian lihat ini di belakang ini banyak sekali ya yang di apa namanya bongsong-bongsongin itu di kertas putih itu adalah jeruk ya guys ya. Jadi sekarang aku lagi berada di kebun jeruk ya, dan jika kalian lihat itu banyak sekali ya. Jadi seperti ini cara tanam orang Taiwan ya guys ya. Jadi jeruknya itu dibosong-bosongin seperti ini supaya tidak dimakan serangga ya, dan juga nanti biar buahnya itu bisa cepat membesar seperti itu. Jadi jika kalian lihat di belakang itu kan banyak sekali ya guys ya. Ini juga masih ada yang belum dibosong-bosongin karena mungkin mereka belum sempat membosongnya ya guys ya, seperti ini. Jadi seneng banget ya lihat kebun seperti ini, banyak banget buah-buahan di sekitar sini gitu ya guys ya. Gitu. Sebuah makam kecil ya guys ya. Jadi kalau orang Taiwan itu ada semacam apa namanya, mungkin ini kuburan ya guys ya, atau tempat sembahyangan. Biasanya ini dipakai untuk tempat sembahyangan ya guys ya, seperti itu. Ya guys ya, atau para orang sini, orang Taiwan bilang para. Ya ini jambu biji, di sini banyak banget juga diblosong-blosongin seperti ini karena untuk mengantisipasi biar tidak dimakan serangga gitu ya. Jadi orang Taiwan itu sangat lihai sekali dalam menanam buah-buahan ataupun sayuran. Jadi dia sangat safety sekali dan aman sekali gitu. Meskipun banyak juga yang jatuh akhirnya busuk juga ya. Tapi mereka benar-benar memperhatikan tanamannya gitu ya guys ya. Seperti itu. Oke guys, sekarang kita menuju ke kebun Swili atau ini disebut juga namanya Pirmadu guys. Jika kalian lihat ini pinnya besar-besar sekali ya guys ya, dan berwarna coklat. Dan ini buah ini sangat banyak sekali airnya ya guys ya. Konornya buah ini bisa dipakai untuk menyembuhkan penyakit tipes ya, untuk menurunkan panas seperti itu. Jadi buah ini sangat berkhasiat sekali ya. Dan sekarangnya di sini buah pirnya nggak begitu banyak seperti buah jeruk yang di tempat yang tadi ya. Kayaknya ini masih belum banyak yang matang gitu buah pirnya gitu ya guys ya. Oke, ikutin terus, aku akan menuju ke sana. Di
sana sebenarnya ada apakah ya guys. Itu terus perjalanan aku ya guys. Oke. Vlog aku ini ya guys ya. Tadi kalian udah aku ajak jalan-jalan dari pertama kebun jeruk, terus kemudian ada nankwa juga atau waluh, dan ada swili atau buah pir ya. Dan sekarang saya kembali lagi ke kebun jeruk ini ya guys ya. Oke, mudah-mudahan dengan adanya vlog ini bisa menghibur mata kalian ya guys ya. Di Taiwan banyak sekali perkebunan jeruk-jeruk seperti ini ya. Dan kalian bisa lihat ya di belakang, dan ini jeruknya belum matang ya guys ya. Oke, tetap seperti biasa, mudah-mudahan kalian terhibur dengan adanya vlog aku ini, dan berdoa kan udah gak semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum. I'm not.